Okay, ni untuk mapping kali kedua. So kita fly dulu. So kita kena check dia punya road check. Okay, nice nice, semua okay. Elevation check semuanya okay. Ketinggian 110 je. Locality 30. Yang penting ni continue ni. Out of control action, continue. So kita check je. So ni elevation kita boleh check. Kita upload road. Okay, upload successful. Okay, kemudian kita tick macam biasa. Kemudian seperti biasa dia akan calibrate 8 tu. Okay, kita tekan. So dia akan naik. Okay, dia dah naik dah. So kita akan mapping ikut road yang diberi ni lah. Oh, starting dia jauh eh. Ada aku pergi starting yang dia jauh punya. Tapi yang penting end dekat tak apa. Yang penting kalau buat mapping aku suggestkan dia punya end point kau kena dekat. Ada dia. Dia macam ada halangan. Ya. Mungkin dia detect down pelepah. Dia ingat halangan. Oh, dia ada detect halangan. Dia ada halangan. Dia ada keluar kat situ ke apa tadi? Dia tak tahu ada halangan tu. Kat sini tak tunjuk. So, tadi aku naikkan sikit. Lepaskan dia dari pelepah baru sambung balik. Oh, maksudnya dia auto terus naik. Kalau lepaskan dia. Kau kena tak, kau kena tekan play dulu. Tekan sambung. Dia akan stop dulu. Ni macam ni dia akan puting-puting lagi. Dia akan calibrate dulu. Jadi itu start tadi ingat ada halangan. Betul. Okay, ni laluan dia. Okay lah. So macam tu lah. Tadi sebab ada halangan dia terstop, kita akan tekan continue semula. So maklumat yang ada kat sini, straight line tourister relative height. Tu saja. Okay, nice. Jumpa lagi. Ni tengah calibrate. Nampak depan ni ada gunung eh. Bukit Nyamuk. Bukit Nyamuk depan ni. Bukit Nyamuk. Time dia tengah fly pun kita boleh set balik dia punya road ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia akan bubar. Dia akan reset balik. Nanti dia pergi kat start point balik. Bagi tak ada. Kalau kita nak gerakkan dia punya end dengan dekat landing, boleh atau kita boleh set ke tak? Ke masa dia fly pun memang kita boleh set? Tak boleh. Sebab dia kita dah upload ke dia dah. Dia nak set kena buat baru lah. Mendung so, lah. Tu penting kalau cuma kita nak play tu, kita set tempat untuk dia landing tu, kena tengok lah. Kena tengok juga. Macam contoh kalau landing tu tiba dia pergi kat sini kan. Kita boleh kawal lagi. Boleh kawal si manual, pindahkan dia tempat yang clear lah untuk dia turun. Dia pusing lapan. Okay lah. So dia dah calibrate, kemudian dia akan terus ke starting point.